Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini, seperti biasa, balik lagi di konten Mak Jun Tutorial. Gudangnya tutorial tentang HP Android Samsung. Buat kamu pengguna atau user Samsung, wajib subscribe ini channel. Sebab channel inilah kita akan kupas sampai ke akar-akarnya mengenai HP Samsung. Yaps, tanpa basa-basi, di video ini saya akan berbagi cara memindahkan aplikasi ke kartu SD atau lebih tepatnya kartu memori di Android Samsung. Mau tahu kan caranya kayak gimana? Yuk meluncur layaknya roket ke tutorialnya. Nah, di tahap awal ini kalian pergi ke pengaturan ya cuy. Lalu kalian lihat di bagian atas yang nomor 2 ada aplikasi dan notifikasi. Tunggu sebentar, lalu kalian klik semua. Sesudah itu, kalian pilih deh aplikasi mana yang kalian mau pindahkan ke kartu memori. Nah, di sini saya akan coba memindahkan aplikasi PixArt. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian klik penyimpanannya cuy. Nah, kalian lihat bagian atas ada tulisan penyimpanan yang terpakai memori perangkat. Nah, kita pindahkan ke memori kartu SD atau SD card. Caranya kayak gimana? Sangat mudah dan simpel. Kalian klik aja ubah. Nah, setelah kalian klik ubah, lalu di sini kita diarahkan ke memori perangkat atau kartu SD. Nah, di sini kita akan coba memindahkan ke kartu SD ya cuy. Kalian klik aja. Setelah itu ada tulisan export PixArt. Dan kita klik yang bagian bawah pojok kanan pindah. Lalu tunggu sebentar ya cuy. Nah, pada saat proses transfer jangan kalian cabut kartu SD-nya atau kalian kembalikan. Cukup tunggu aja, nggak lama kok, sebentar. Jika kalian cabut atau kalian keluar atau kembali ke menu utama, aplikasi PixArt tidak akan tersedia hingga transfer selesai. Jadi kalian tunggu aja ya cuy, sampai proses transfer selesai. Tunggu sebentar. Mohon maaf ya jika agak lama. Nah, pada saat di atas 90%, disitulah proses transfernya agak sedikit lama. Jadi kalian tunggu aja sampai selesai. Nanti otomatis akan selesai sendiri cuy. Tunggu, mohon maaf jika agak lama ya. Jika kalian mengalami sedikit agak lama, jangan kalian batalkan. Tunggu aja sampai selesai, sabar. Emang kalau di 90% prosesnya sedikit agak lama cuy. Jadi kalian bersabar aja. Paling memakan waktu sekitar 5 menit atau 3 menitan.
Nah, jika udah keluar seperti ini, maka proses transfer atau proses memindahkan aplikasi ke kartu SD Charge sudah selesai dan sukses. Dan terima kasih buat teman-temanku yang sudah menonton tutorial dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.